Pemirsa, gas LPG ukuran 3 kg sejak 3 bulan terakhir di Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami kelangkaan. Akibatnya harga gas melon tersebut melambung hingga Rp35.000 per tabung. You were looking at me like you wanted to stay. Gading Rozi, warga RT4 Desa Rantau Badak Lamo, Kecamatan Muara Papalik, Tanjung Jabung Barat ini membenarkan, jika sejak 3 bulan terakhir gas LPG ukuran 3 kg kembali sulit didapat, baik di pangkalan maupun pengecer. Jikapun ada, harga gas melon ini tidak lagi dijual dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Rozi mengatakan langkanya gas 3 kg ini menurutnya sedikit aneh, karena distribusi gas lancar namun dalam hitungan hari, gas di pangkalan sudah habis. Dirinya menduga jika kelangkaan gas tersebut akibat adanya permainan dari pangkalan yang tidak lagi menjual untuk para warga yang berhak. Ada juga diungkapkan PJS Kades Desa Rantau Badak Lamo, Zaini. Dikatakannya saat ini warga mengeluh sebab gas LPG 3 kg susah didapat meskipun ada, namun harganya tembus Rp35.000 per tabung. Zaini dan warga Desa Rantau Badak Lamo berharap agar pemerintah dapat segera mengatasi hal ini, jika perlu melakukan tindakan tegas dengan mencabut izin pangkalan yang nakal. Harapan kami agar gas itu sesuai dengan head lah, agar pasaran. Biar kita selaku masyarakat. Biar selaku masyarakat enak juga, dikit ringan kan. Ya, segonya maksudnya. Harganya. Tidak ada dijual dengan harga head ya. Ya, begitu. Tapi itu ke depan, maksud kita berdayakan BUMDES untuk mengatasi hal seperti itu. Saat oh, berarti gas. Mungkin gas ini BUMDES yang ngolah ya. Jadi harganya ini harga head juga. Harganya lebih sesuai harga pasaran. Berarti kalau saat ini memang 35 harga deh. Sekitar 35 di warung-warung 35. Pangkalan ada gitu, Dok? Kita kalau untuk di Rantau Badak ada. Paran, pangkal paran. Tapi tidak mencukupi kebutuhan dengan di masyarakat. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.